Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang maghrib. Rekan-rekan media dan warga Provinsi Sumatera Selatan yang kami hormati, pada sore hari ini, hari Senin tanggal 29 Juni tahun 2020, kami dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana biasa menyampaikan tentang perkembangan COVID-19 di Provinsi Sumatera Selatan. Langsung saja kami sampaikan bahwa perkembangan COVID-19 di Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut. Pertama yaitu ODP, orang dalam pemantauan, jumlah total sebanyak 8.452 orang dan telah selesai dilakukan pemantauan sebanyak 6.649 orang dan masih dalam proses pemantauan sebanyak 1.803 orang. Kemudian yang kedua yaitu PDP atau pasien dalam pengawasan, jumlah total sampai hari ini sebanyak 924 orang dan telah selesai dilakukan pengawasan sebanyak 643 orang dan masih dalam proses pengawasan atau masih dalam proses isolasi, masih dalam proses perawatan di rumah sakit sebanyak 281 orang. Kemudian yang ketiga, kasus konfirmasi COVID atau yang positif COVID-19. Pada hari ini, Provinsi Sumatera Selatan mendapatkan penambahan kasus baru sebanyak 23 orang. Dengan rincian, Kota Palembang sebanyak 18 orang, Kabupaten Oki sebanyak 1 orang, Kabupaten Banyuasin 1 orang, dan Kabupaten Muara Enim sebanyak 3 orang. Kemudian penambahan sembuh pada hari ini, kita mendapatkan penambahan sembuh sebanyak 66 orang. Dengan rincian, Kota Palembang sebanyak 64 orang, kemudian Kabupaten Muara Enim 1 orang, dan Ogan Ilir 1 orang. Sehingga total yang sembuh untuk Provinsi Sumatera Selatan berjumlah 1.025 orang. Kemudian yang terakhir yaitu meninggal. Penambahan meninggal untuk Provinsi Sumatera Selatan pada hari ini sebanyak 2 orang, dengan rincian dari Kota Palembang 1 orang, kemudian dari Kabupaten Banyuasin 1 orang. Sehingga total untuk jumlah yang meninggal di Provinsi Sumatera Selatan dengan positif COVID sebanyak 86 orang. Sehingga dapat disimpulkan jumlah kasus COVID Provinsi Sumatera Selatan sampai hari ini tanggal 29 Juni tahun 2020 berjumlah 2.023 orang. Dari jumlah tersebut telah dinyatakan selesai sebanyak 1.111 orang dan masih dalam proses penyembuhan, masih dalam proses menunggu hasil negatif sebanyak 912 orang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami mengingatkan bahwa saat ini kita beraktivitas untuk menyesuaikan atau beradaptasi dengan kebiasaan seperti memakai masker, kita sering mencuci tangan dan menjaga jarak serta menghindari kerumunan. Hal tersebut dilakukan supaya kita bisa beraktivitas, bisa hidup produktif dan aman terhadap penularan COVID. Oleh karena itu, jadikanlah protokol kesehatan tersebut sebagai suatu kebiasaan baru
emang memakai masker tersebut untuk yang masih baru mungkin dirasakan tidak nyaman, tapi jauh lebih aman terhadap penularan COVID. Oleh karena itu, jadikanlah memakai masker, jadikanlah mencuci tangan dan menjaga jarak suatu kebiasaan baru dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru tersebut dalam rangka menuju kehidupan yang normal, kehidupan yang beraktivitas normal, tetapi kita dapat hidup produktif dan aman terhadap penularan COVID. Itulah yang dapat kami sampaikan supaya dapat dimengerti, dipahami, dan dipatuhi dengan penuh disiplin. Karena kehidupan atau aktivitas yang normal ini bukanlah sesuatu yang normal sebagaimana biasa sebelum adanya COVID, tapi ini adalah aktivitas yang normal tetapi di luar biasa. Di luar biasanya itu yaitu kita memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Nah, yang seperti inilah jadikanlah suatu kebiasaan baru dalam beraktivitas sehari-hari kita, sehingga aktivitas kita tidak tertunda dan kita bisa hidup dengan produktif tetapi aman COVID. Dan sekali lagi kami sampaikan bahwa penularan penyakit atau penyakit COVID, pandemi COVID di Provinsi Sumatera Selatan belum dinyatakan selesai. Saat ini kasus-kasus masih banyak, walaupun kasus tersebut terkadang naik, terkadang juga turun perkembangannya setiap hari, namun penularan di masyarakat masih ada. Oleh karena itu, mari kita patuhi bersama untuk melaksanakan protokol kesehatan ini demi memutus rantai penularan COVID di provinsi kita Sumatera Selatan yang kita cintai ini. Demikian, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.